Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk hari ini kita akan mengadakan proses pemotretan anak-anak TK. Kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ini dia alat tempurnya, yang pertama lensa, lensa tele ya, untuk foto bersama, biar jangkauannya lebih luas. Yang kedua tentu kameranya, tempat kamera. Yang ketiga flash, nah, ini untuk jaga-jaga mati lampu. Nah ini juga lensa fix khusus untuk pas foto biar lebih tajam hasilnya. Oke, kita kemas ke dalam tas. Oh iya, jangan sampai ketinggalan memori ya. Kalau sampai ketinggalan bisa kacau di sana, kita akan pulang lagi. Kita juga bawa flash eksternal ya, produk dari Godok DE300. Lupa standingnya, background dan lain-lain, kabel. Oke, semua sudah siap, kita berangkat. Nah teman-teman, kita sudah berada di lokasi, tapi minta maaf tadi tidak sempat mengambil video saat proses pemotretan untuk pas foto. Sedangkan ini kita langsung pengambilan video yang untuk foto bersama. Susah ya saat pengambilan foto bersama karena anak-anak sangat agak susah memang disusun, yang satu kita arahkan, yang satu lagi sudah berubah, yang satu lagi bergerak, yang satu lagi ya pokoknya susah dan agak ribet jika kita mau foto rame-rame atau foto bersama. Ya akhirnya untuk sesi foto bersama sudah selesai, walaupun tidak bisa sempurna 100% ya, karena memang anak-anak itu agak susah untuk kita arah-arah. Untuk selanjutnya sesi pemotretan pas foto memakai baju SD, dengan antusias anak-anak berganti baju dibimbing para ibunya. Dan sesi pertama dimulai dengan adik yang sangat cantik. Dan bisa langsung sekali jepretan. Senang banget sudah selesai. Nah untuk sesi pemotretan berikutnya, yaitu sesi pemotretan memakai baju toga yang akan dicetak sebagai kenang-kenangan. Dicetak ukuran besar ya, sekitar rata-rata 10R. Ini para ibu-ibunya sedang memotret putri-putri. Oke, persiapan memakai baju toga dibimbing atau dibantu oleh para guru, juga para ibu-ibu untuk pemakaian baju toga ya. Oke, untuk sesi pemotretan pertama memakai baju toga dimulai dengan adik-adik, dengan adik yang sangat cantik. Sepertinya dia sangat tegang banget ya. Dan seperti biasa, adik-adik kita ini saat difoto memang sebagian besar, hampir 75% anak-anak
sangat tegang, dan kadang ada yang takut sampai nangis ya. Oke, pemotretan selanjutnya dimulai oleh adik yang ganteng. Walaupun sangat tegang, tapi berhasil sekali jepretan. Selanjutnya, pemotretan adik yang cantik. Oke, baju lagi dirapikan oleh ibu guru Bu Eni yang selalu antusias membantu saya mengatur anak-anak. Oke, untuk selanjutnya pemotretan dilanjutkan. Lepaskan dulu.
sekian dulu ya, dan minta maaf karena tidak semua ya, sesi dapat terliput karena ternyata HP saya yang untuk mengambil gambar ini terjatuh, tersenggol anak-anak sepertinya. Jadi tidak semua sesi dapat terekod, hanya ada beberapa sesi saja yang dapat kita berikan. Oke, terima kasih semuanya sudah mau menonton sampai habis. Makasih banyak. Dan mohon dukungan channel ini supaya dapat berkembang. Mohon subscribe, like, dan di-share ya teman-teman, agar teman-teman yang lain juga dapat menonton video ini, video yang sangat sederhana. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.